Wow. Oh god. Mati. Apakah jadi istrinya si Boris? Tahu kan. Kita suka setan. Kembali lagi nih Wahyu. Bye. Kali ini kita akan bermain Ice Cream 6. Oke, langsung kita mainnya. Ice Cream 6 ini kita menyelamatkan si Charlie. Oh, oke, okay, langsung kita main di easy aja lah ya. Ada normal, ada hard. Easy aja lah. Gas. Oke, okay. Akhirnya rilis juga ya. Oke, okay. Di sini kita bersama si Mike ya. Hello Mike. Oke. Okay. Mereka mau mencari si Charlie. Liz dan Charlie ya. Si juga mau apa? Tangannya kayak Charlie. Yeah, that's Charlie. Where are my friends? Wow. Why don't they come rescue me? Oke, okay. dia minta diselamatin. Oke. Okay. Apa tuh? Wow. Oh, oh god. Mati. Apakah jadi istrinya si Boris? Mati. Namanya mati. Kita panggil Meti aja lah ya. Mati, nggak enak dia nggak. Kayak ini kayak robot nyamuk ya. Oke, okay. Kayak robot nyamuk loh. Jadi itu robot untuk pemeriksa kecepatan. Pemeriksa kemanisan gitu aja deh. Oke okay, lah ya. Oke, okay, itu si Mati ya, si Meti. Si robot nyamuk saya bilangnya. Gak tahu kan? Enggak, dia kalau apa perisa gitu enggak. Kan kita pertama mencari sebuah jalan ya. Yummy. Oke. Okay. Oh ini yang kayak apa ya? Game gitu, mini game. Iya. Karena ini easy ya. Easy soalnya larinya lambat. Oke, okay, itu apa? Ada kuning-kuning. Medallion. Ya. Medallion itu untuk yang lemari ruangan satu lagi tunggu bentar. Ini si minyerot ini mengacau itu aja. Itu hancur. Oh ya, hancur satu key. Tunggu bentar. Cabut aja lah. Oh. Robot-robot yang koki ini nggak terlalu agresif ya. Jadi mereka mau nampak kita pun aman-aman aja. Oke. Okay. Jurang mana ya? Aduh, ruangannya banyak men. Iya. Ini aja. Kalau Meti lagi kayak gini aman-aman aja sih. Apalagi kita mau mode easy, jadi agak mudah. Nah, taruh di sini kalian. Dia ada dua pasang ya. Cepat-cepat. Oke, okay, let's go. Nggak, kalau di easy, penglihatannya kurang mantap nih, si minyerot. Minyerot koki sih yang aman. Walaupun berbunyi, tapi nggak agresif. Oke. Okay. Nah, kalau kalian cari medallion, kalau hoki biasa di sini. Nggak ada, Ben. Kalau nggak, di sini lah. Mana? Nggak ada. Nggak ada. Di meja-meja sini juga ada sih, biasa. Oke. Wisi ada ya? Wisi nggak ada benda juga. Mana lagi ya? Oke lah. Kita cek dulu di dapur ya. Nah, biasa juga ada di sini sih. Kisi. Oke. Nggak ada, men. Atau di sini? Nggak ada juga. Udah lah. Itu nah. Tapi es krim 6 kali ini banyak bug loh. Iya. Kayak ngelek-ngelek gitu. Jadi kita main es krim aja lah. Ini roh pasti datang nih. Jadi kita harus tutup nih. Tapi cuma tutup dulu. Oke, okay, let's go. Oke.
Dan saya baru tahu ya, kalau kalau Izzy itu 2 cup aja, maunya 3. Kalau kayak ini kurang tertantang kan. Kena orang tuh, strawberry. Kuning ini rasa apa ya? Kayak durian. Bener, durian. Hijau gak tau sama biru. Oke. Di sini Izzy aja sih. Spam biru lah. Gak bisa di spam. Pokoknya nanti ulang-ulang. Tahu kuning. Merah hijau. Maunya 3 cup gitu. Kayak gini terlalu easy, men. Masalahnya kalau saya main easy, lari kalau ini kan es krim nam agak ngelek-ngelek gitu. Fokus dulu ya. Aduh kan. Gini aja udah agak susah. Minta 3. Oke, akhirnya. Maksudnya ini banyak ngelek, jadi kalau kita main mode agak normal itu agak susah. Kita kayak dapat topengnya. Itu untuk apa topeng? Untuk menyamar. Ah. Tapi Rok pasti ketawa. Oh. Karena Rok bukan robot ya. Yang lain semua robot. Oke, kita ambil apa dulu ya? Oh ya, kita cari satu meja Leon lagi. Kalau kalian hoki sih dapat topi topeng ini dengan mudah tuh enak kali. Jadi kalian kesini tuh udah aman kali. Tapi penglihatan kita agak kurang. Mana sih meja Leon satu lagi? Wah, parah men di sini. Oh, ini bisa pilih satu ya? Iya, kalau kita buka sama ini dong. Kok kira topeng itu masih bisa? Kemudahan kali itu kayak gitu. Oke, let's go. Hello. Oke. Tapi pandangnya kecil lah. Ruangan ini kita harus buka itu supaya dapat ini. Posternya itu kayak poster apa ya? Pandangannya kecil. Kayak ram resep-resep gitu. Kalau poster resep itu kita harus ke tempat J. Semuanya peta semua sih. Oke. Okay. Nah, mineral juga bisa masuk sih. Setelah. Nah, sekarang kita ke tempat ini dulu ya. Karena kita ada topeng mineral. Jam sekarang. Oke. Okay. Semoga langsung dapat lah ya. Udah lama enggak gini-gini ya. Ini terakhir kali itu di kartu-kartu enggak sih? SM2. SM3 juga ada. Kalau enggak salah di kuburan-kuburan gitu. Apa kuburan? Perkemahan. Nah ini kalian taruh sini nih. Kok kaki busuk? Pokoknya kalau ada tombol tangan, kalian tinggal taruh. Oh. Aduh gimana ya? Aduh, naik tangan ya. Fungsi kita taruh ini itu untuk apa ya? Untuk meracuni si Meti. Ya. Oke. Okay. Selesai kalau easy nggak ketahuan sih. Kalau ini main normal ini ketahuan parah. Hehehe. Bisa masuk di sini sih? Bisa. Bisa. Si Metinya cobanya berapa banyak kali tuh? Iya. Oke. Langsung kita ke tempat mana ya? Ke tempat telepon aja lah ya. Ini dia. Tempat teleponnya dekat mini game yang es krim tuh. Oke, langsung kita ke telepon J. Ya, Mas, Interceptor. Ini kode-kode lah ya, Easter egg. Tapi jalan kita gak lambat sih kalau kayak Charlie. Boxnya memakai J. Mike apa ini? Ini J atau Mike? Ini J. Mike beban? Bukan beban ya. Dia kayaknya harus mencari sesuatu. Mike itu biasa untuk merakit benda itu. Oh, kayaknya itu gak beban. Si beban itu si Charlie sama Liz. Tapi Liz lebih beban. Oke, okay, kita cari-cari dulu ya. Oke, nah di situ ada tab. Tapi tab ini kayak peralatan apa ya? Peralatan untuk si mic itu. Ini karena kita pernah main sekali ya, jadi kami udah agak tahu sedikit. Kok saya apa aja ya? Jadi kami agak tahu-tahu sedikit apa ya? Sedikit-sedikit lah. Tab itu biasanya sekitar kantor lah. Itu tuh apa lem? Nanti lah kita kasih dulu. Oke. Okay.
Hello. Oke, saya padahal mau ambil pistol ya. Nah di sini ini udah hati-hati nih, harus. Buah. Hati-hati. Nah kalian kalau mau cari pengaman, electrogun ya. Ini senjata main ini disita di sini. Kocak nih si Ron. Harusnya di sini ya. Oke. Buah. Buah sini. Harusnya di sini. Dia udah pensi jadi tukang es krim kah? Oke, okay. Kalau road kayak gitu aman juga ya. Itu enaknya main di es krim di atas 4 lah. Cuma kalau kalian jatuhin benda, dia langsung datang. Oh no. Hei, cepat ambil gue. Taruh bom aja lah. Ayo. Lah, kalau taruh bom hanya pingsan sebentar ya. Cepat, ayo. Nah, taruh sini dulu, cari pengamannya ya. Tadi kok ada bukti ada suara? Enggak, itu cuma pingsan sementara aja, enggak. 20 detik mungkin ya, 30 detik. Soalnya enggak sampai 1 menit lah. Oke. Cepat-cepat nanti ketahuan. Banyak juga yang kayak gini ya. Lama, men. Dan nah, file ini juga untuk si Mike. File ini kayak kikir gitu ya. Oh ya, dan ya, tempat pembuangan itu udah dikasih kotak-kotak ya. Jadi kayak di blok gitu lah jalannya. Museum masih ada? Museumnya itu cuma nantilah kita lihat. Oh. Oke. Okay. Kita tinggal taruh sini. Enggak, saya itu kayak di situ satu lagi. Nerot. Semoga belum hidup ya. Belum bangun. Wah. Wow. Oke, okay, hati-hati. Gue cek dulu. Oke, kita langsung lewat sini ya. Semoga mini rodnya tidak mengganggu. Oke, dia masuk dalam ruangan. Ayo, oke. Aduh. Oke, cepat. Oke, langsung aja kita ke sini ya. Ini si rodnya ini kalau main easy nggak terlalu jump scare loh sebenarnya. Oke. Sekarang tinggal satu benda lagi, metal plate namanya. Oh, metal plate. Di sini, kalau metal plate tuh di sini. Kalau yang lain masih mudah. Metal plate juga mudah dicari, cuma tempatnya random, agak sulit. Itu sama dengan kejangan itu. Enggak tahu. Gak usah coba-coba lah, malas. Kadang-kadang banyak bug juga ya, kalau di sini. Oh, masih ada museum. Aduh, enggak ada metal plate ya? Saya enggak tahu tempatnya mana lagi. Saya tanya tahu sekitar sini ya. Oh ya, kalau kalian mau buat si Mike bisa bicara dan apa? Interaksi itu ya. Tunggu bentar, kita buka-buka dulu. Gak ada metal plate kan? Metal plate. Kita harus kesini dulu kalau mau buat si Mike interaksi. Gimana? Nah di sini, kalian tinggal tekan aja. Nah, itu ada Mike Canting. Oh ya, Mike itu bisa kasih clue gitu. Buat peralatan. Ah, sesat lah. Macam mana itu? Itu ya. Cepat. Oke. Okay. Sama Mike udah kesini ya. Oke, okay, ini sertifikat ya. Tadi itu kan piagam apa ya? Resep. Hah, Mike datang. Mike bolak balik. Mana ya? Piagam ini kalau salah di lemari penghargaan juga sih. Kayak sertifikat lah itu. Oke, Rod seharusnya belum datang ya. Sesat. Nah, motor ini ya, motor si apa tuh? Si siapa ya namanya bapaknya? Joseph. Hanya ini ya. Ini apa lagi? Oke, ini apa namanya? Poster. Pokoknya kita harus cari poster gini ya. Ini kalau nggak salah waktu itu ini. Oke, bentar. Dicari ada. Di sini ya? Di mana ya? Ah, oke. Teman-teman kok. Bukan banyak ngebak loh. Ini agak saya terpaksa taruh bom. Kalau saya mau gocek-gocek, men. Nah, saya suka es krim itu sebenarnya untuk gocek-gocek. Hati. Di mana ya? Ah, di sini. Itu apa? Itu owner. Semoga dia belum bangun. Nah, ini posternya. Kalian kalau harus temukan poster dulu baru bisa buka gini. Tapi kalian nggak usah pegang juga, nggak apa-apa itu sih. Itu apa?
Itu untuk ada benda gitu untuk motornya bapaknya Rok. Nah, itu dia. Apa namanya? Enggak tahu lah. Crank, untuk, crank. Untuk putar-putar. Ya, untuk putar-putar. Nah, gimana? Udah datang lagi, men. Masih kita ke sini, Bang. Masuk. Saya suka gocek-gocek sebenarnya. Gocek-gocek di easy lagi. Saya gocek-gocek tuh di normal tuh. Mana dia? Rok masih sini, jadi saya susah taruh. Taruh bom lagi lah harusnya. Nah, ini tempatnya si apa ya? Si apa? Boris, Boris. Boris jatuh ya? Oke, semoga dia gak ada. Nice. Oke. Hati-hati. Masih easy, jadi aman. Jadi sebenarnya udah harus nampak loh. Oke, semoga aman ya. Oh, normal ini udah kedengaran kali, men. Tidak kali kita buat. Oh, dia masuk sana ya? Harusnya aman ya? Iya. Aduh, aduh, aduh. Nge-lag. Nah, ini kita aktifkan ini. Itu untuk nanti lah, saya jelaskan. Itu makam-makam sister yang lain gak sih? Benar sih ya. Nah, ini si sister Madeline ini jadi setannya ya? Hantu, setan. Oke, ada sister satu lagi. Sister Pipa ya. Oke, dia pemimpinnya. Baru sadar loh. Kemasukan setan. Jadi si sister Filipa itu jadi budaknya. Kalau gak salah asisten gitulah. Ya yang makan-makan. Bukan, itu sister Endang. Oh. Oke, harusnya aman ya. Harus. Kita harus cari metal metal plate dulu. Oh, iya. Oke, kita kesini dulu. Ternyata metal plate-nya itu di sini, men. Di sini ya, dalam kardus ini ya. Capek-capek kita cari. Aduh, ngapak, men. Oke, aman-aman. Nah, pokoknya kalian di sini ya. Kalau nggak nemu, di kotak itu. Oke, harusnya aman ya. Oke, kita ke atas dulu, ke sini. Tadi ada sirot, jadi agak susah. Jadi kita ke sini dulu. Kita kasih si Mike. Halo Mike. Oke. Iya Mike, kerjain. Padlock ya, kita disuruh buat padlock. Dan si Mike yang buat. Dia ada kertas di kardus. Ayo kerjain kita. Oke, okay. Padlocknya pun kayak gini ya, seadanya. Padlock apa? Padlock itu untuk apa? Ya? Kayak kunci-kunci gitu. Kayak di Mister, Mister pula. Apa nih? Security teacher kan pakai padlock untuk kunci-kunci gitu. Oke, kita ke sini dulu, kita buka. Harus pakai gini lagi, lama amat. Oke, nice. Harusnya ketahuan sih ini. Pantry ya, pantry itu kayak apa ya? Kayak pantry tempatnya itu si Mike, Charlie, Charlie. Kok kamu yang akan gak gitu ya? Lama men, proses dia. Coba kita sembunyi dulu. Kenapa? Harusnya datang. Baru saya bilang. Udah, kabur, kabur, kabur. Rok datang. Rok, semoga gak gak sini ya. Semoga, semoga, semoga. Ya Allah. Dan ini kita ke tempat Charlie dulu. Oh, pantry itu kita untuk mengaktifkan tempat telur busuk yang tempat kantor-kantor. Tapi di tempat Charlie. Telur busuk. Kalau yang motor itu untuk mengaktifkan apa ya? Lemari itulah. Yang di segel meja Leon itu. Berawal dari segel S-nya menjadi masuk ke factory ini. Sambil dulu. Oke, okay. Aduh, aduh, aduh. Oh, dekat kali. Oke, okay, kita tembak dulu lah ya, supaya kita aman ke tempat sana. Headshot, headshot, headshot.
60 detik. Semenit berarti. Ya, semenit. 60 second. Kenapa yang semat? Namanya udah gak ada tugas jadi kita dicek-cek gitu. Oke, let's go. Yummy. Eh, kita lupa ambil itu. Apa namanya? Topeng. Ah, bawa waktu, men. Ada detik-detiknya nih. Itu topeng. Apa tuh buat topeng? Poster. Ya, bukan itu. Itu semua DJ, bukan di tempat Charlie. Oke, mana dia? Mekinya mana, Mekin? Enggak tahu lah. Saya ke tempat si apa dulu ya? Telur busuk. Telur busuk. Telur busuk mana ya? Oh, itu. Oh. Ya, bukan di sini, bukan sini. Ini si telur busuk nih. Oh, di sini. Oke, nah ini dia untuk mengaktifkan ini. Kalau kalian hoki langsung dapat di sini, men. Oke, belum ada. Lama kali, men, cek-ceknya. Oke. Oke, itu dia. Expired egg ya, telur busuk. Expired egg. Telur yang ada kadaluarsa. Taruh dekat tempat kos kaki tadi. Tapi ini tempatnya di sini. Aduh coy. Sesat darah, dia dah datang. Intu. Mati. Nggak, sini kita ambil itu dulu. Botol itu. Si Mati sadar nggak? Nggak, Mati nggak. Botol ini ya, untuk mengaktifkan ini. Oh ini cabai ya, cabai eksperimen. Es krim rasa cabai eksperimen, terlalu busuk. Kos kaki. Busuk. Semua busuk. Dia kan ada lahan tanah. Rasa es krim lagi, mau muntah tuh. Tapi ini robot harusnya gak muntah, men. Iya. Kalau es krim lagi, gak. Itu sosnya udah rusak. Dan apa aja. Ya, ini kan robot bukan perusak. Oke, langsung kita sembunyi aja ya. Aduh. Ini robot anti air nih. Kalau nggak anti air mana bisa ada cicip-cicip gitu. Sembunyi sini aja kita. Mati ya, cek kita nggak? Nggak, aman. Di sini. Tutup pintu dulu. Mati itu kekuatannya lempar permen gitu. Tapi kita belum kena tembakannya. Nunggu aja ya. Nah, itu dia. Oke. Okay. Ayo. Nah, kita lihat dari sini aja. Kayak robotnya amat, men. Meti ya. Oke. Okay. Kita di bawahnya kayak mana tuh? Wah. Kita ambil kuncinya. Oke. Kita tinggal ke tempat ini. Kalian maju aja ya. Waduh, kayak padlock, coy. Iyalah, men. Oke, sip. 20 menitan ya. Nice. Oh, kayak kepala loh. Itu sekali itu, pasti. Ada sofa men, Charlie, Kalu, Kande. Sama-sama gendut. Nah, mereka apa? Makan es krim. Oke, Charlie list. Udahlah, minta ngapain lagi si Charlie kalau udah diselamatin. Malah main apa tuh, kereta api atau pesawat ya? Kereta api ya? Orang semua sibuk cari. Seharusnya cari itu, cari kakaknya, bukan main kereta api men. Makanya orang bilang si Charlie dan list ini si beban. Nah, si Mike aja cari gitu. Oke okay lah ya. Oke. Kita mati musik dulu, kita menjelaskan sesuatu. Jadi ini ceritanya ini ya. Kan si Mike itu, bukan Mike ya. Si Charlie itu turun dari apa ya? Turun dari pipa itu rupanya ke tempat dapur-dapur gitu. Untuk si tempatnya si Matty mencicip apa namanya? Es krim ya? Iya. Jadi ya begitulah ya. Si Charlie ini sebenarnya mau diselamatin si Mike dan si Jay. Sama nah, itu kayak nah itu nantilah mungkin di SKM 7 ada penjelasan atau enggak. Nah itu si Charlie itu kayak minta ditolong gitu, emang si beban gitu. Jadi tapi karena apa jadi dia harus keluar sendiri ya. Dan lumayan easy sih, kali ini lumayan easy sih. Dari SKM 5 ini lebih easy kayaknya. Cuma ini kami udah sedikit hafal map. Oke lah ya. Dan ini robot Matty, robot Boris ya, sama Mini Rod-nya kalau gak salah. Terus yang satpam robot itu. Nah, mini rod tuh ada berapa jenis ya, gak tahu juga. Pokoknya paling enak itu mini rod yang koki itulah. Itu gak agresif, men. Oke lah, langsung. Mungkin next video kita akan membuat eksperimen 3 kali mati ya. Tempat untuk kita kabur. Dan di Charlie sama di Jay. Oke lah. Untuk game Ice Cream 6, sampai jumpa dulu. Dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di depannya. Bye-bye. Bye-bye.